aku punya mimpi guys. Enggak. Aku pengen mau beli HP Max. Sebenarnya aku enggak tahu guys, dinilainya ada HP Max enggak tahu. Baru tahu dari dia. Kita box kasih lihat ini kayak mas-mas kan biar kelihatan mewah banget. Aku ada sertifikat dari luxury design untuk 2 tahun. Ini ada tulis 24K cabinet gold limited edition. Limited edition. Oh my. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, sahabat khair, and welcome back here again. Guys, mau kasih tahu kalian, menurut kalian kenapa kita datang di Dubai? Untuk jalan-jalan, ada yang lebih keren tempat. Di Korea bisa, Cina bisa, mana-mana uang ada bisa. Aku mau kasih tahu kalian, kita berdua punya mimpi. Aku punya mimpi, terus aku kasih mimpi, aku ke dia. Mimpi aku, ya ini kan dulu mimpi aku kan? Jadi mimpi masih berdua gitu. Aku punya mimpi guys. Enggak. Aku pengen mau beli HP Max. Sebenarnya aku enggak tahu guys, dinilainya ada HP Max enggak tahu. Baru tahu dari dia. Aku punya mimpi dari dulu, aku saat mau beli iPhone 10, aku pengen mau iPhone 10 yang emas asli guys. Oke, terus gak mampu, terus iPhone 11, iPhone 12, mampu tapi gak bisa datang di Dubai, iPhone 13 aku pasti mau. So hari ini kita berdua, kemarin beli iPhone 13 Pro Max, 1 TB, dan hari ini kita beli, Alhamdulillah, kita beli iPhone 13 Pro Max, 1 TB emas. Asli guys, 24K karat emas asli. Bisa jual, bisa ini. Kalau ini ginjal, jual. Ini ginjal jual pun bisa beli guys. Oke okay guys, kita pertama aku mau kasih tahu kalian kalau aku kan, kalau cowok biasa kan, pasti kan mimpi kalau sendiri beli sendiri. Tapi namanya cewek, kalau sayang. Jadi aku juga beli, tapi bukan aku yang beli ya, dia beli sendiri pakai uang sendiri. Karena cewek aku juga kaya kan sekarang. So, kita beli 2 iPhone 13 Pro Max yang emas asli, 24K karat gold limited edition dari luxury design guys. Oke, okay, pertama kita ini desain dari aku semua karena aku mau desain kayak gitu, dan aku tulis nama aku dan Fanny juga tulis nama aku dan dia. Pertama aku mau buka, aku punya. Biar yang iri tambah iri dan panas tambah panas karena kita berdua soalnya banyak yang iri, tahu kamu. Jangan guys, gak boleh iri. Semoga kalian juga bisa sukses, semoga kalian juga bisa. Kalau iri kita akan jatuh, tapi kalau kita bantu kita akan naik. So coba bantu orang daripada iri orang. Oke, okay, kita pertama mau buka HP aku. Kalau kalian mau lihat HP Fanny Alberti, kalian bisa nonton di Fanny Alberti YouTube channel. Pertama ini kita box kasih lihat, ini kayak emas-emas kan biar kelihatan mewah banget. Tapi ini bukan asli emas, di luar emasnya di dalam. Yes, yes, this is what I want. Dari 3 tahun aku punya mimpi beli HP ini, finally aku bisa beli guys. Sumpah keren, mewah, mahal, tapi alhamdulillah bisa beli guys. Di sini aku mau kasih tahu kalian, ini dari luxury design. Luxury design itu brand yang besar di Dubai yang bikin barang mewah-mewah. So, ini aku ada sertifikat dari luxury design untuk 2 tahun. Ini ada tulis 24K cabinet gold limited edition. Dan berapa kalian bisa baca, ini 2 tahun garansi, kan 2 tahun HP gak akan ada warna hilang atau masalah apa-apa. Kedua, kita mulai buka HP guys. Oh my god, yeah, wow. Oke okay guys, ini aku punya nama guys, Akash Ellahi EV. Oke okay guys, ini kau nama kau banyak orang. Aku bilang rukat bu. Dia udah tulis. Guys, ini kalian bisa lihat macet, ini desain dalam mas guys. Bukan cuma foto atas. Ini asli mas, atas mas ada desain. Ini macan guys. Kalian bisa lihat. Kita kenapa macan? Karena kita berdua kuat kayak macan. So ini ada macan atasnya. Dan ini semua kiri kanan semuanya mas guys, semuanya. Di sini nggak bisa taruh mas karena ini untuk 5G guys, 5G ada di Dubai sekarang. So ini guys, wow, oh my god guys, harga ini HP kita bisa beli iPhone 13 Pro Max biasa 5 HP baru kita bisa beli ini satu HP. Tapi masalahnya
ada juga, kamu belum tahu, aku kasih tahu ya, ada juga masalahnya kalau kita ganti HP kayak gini. Masalahnya apa guys? HP dari dalam luar semua biasa, luar cuma mas, dalamnya semua biasa, tapi kita gak bisa charge wireless. Wireless tau? Yang itu. Karena ini badannya dia semua buka dan taruh mas, wirelessnya sini ada. So kalau kita taruh wirelessnya, charging gak masuk. Kedua, waterproof. Ini gak waterproof lagi. Oke, kalau ini jatuh di mana-mana, ini udah rosak. Jatuh di air. So ini dua harus ada kita yang buruk. Aku udah kasih tahu. Tapi selain itu, siapa mau jatuh di air? Mewah-mewah apa, siapa mau ambil di air? Kedua, nggak apa-apa sedikit wirelessnya hilang, selama ini pun kita pakai data cable. So yang penting, kalau guys kayak gini, aku sama Fanny pergi di luar, lo ya udah transfer 1 miliar belum? Orang percaya karena HP-nya lebih dari 5 HP, kayak harganya sampai segitu. Lo transfer bapak aku 3 miliar. Oke. Pak, udah terima uang belum? Masa bapak gak tahu? Bapak lapar. 5 miliar. Ini udah makan jam. Pak udah makan? Belum. Bapak lagi sakit. Oke. Pak, hati-hati ya. Kayak gitu. Yang penting guys, HP punya ini, HP ini kelihatan mewah karena ini HP mewah. Saat kita kan TikToker, kita show off banyak, padahal kita miskin. Kita benar-benar guys miskin, bukan kaya, tapi kita mau kelihatan kaya. Berdua dan banyak lain juga. Gak mampu beli branded, tapi beli walaupun uang pinjam dari bank. So so ini masalahnya kalau kita orang pasti percaya kita kaya, padahal kita enggak. Hati-hati kau ya, dirampas ya, dirampok ya. Kenapa? Dirampok langsung diambil ya. Iya, semoga guys gak ada dirampok, gak ada apa-apa. Ini karena HP yang... Soalnya mas anjir, orang kalau lihatnya Langsung begini matanya nah. Oh langsung god, okay. Oh my god, kita ambil ya HP mas. Oh my god. Seneng banget aku. Oke guys, bentar kita mau pergi. Kita belum ada depannya kaca dan belakang cover juga, karena gara-gara ini HP mas, kalau kita punya jari sini, itu ada jari punya bekas kan. So kita mau pakai mas, dia punya cover belakang dan depan. So kalau kalian mau lihat ini Fanny punya HP, kalian langsung bisa lihat di YouTube Fanny. Oke guys, kita turun bawah ya. Kita ambil data cable sama taruh belakang dan depan. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share. Thank you, bye-bye. Love you.